الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu. Dah lama juga kita sebenarnya kita ada rehatkan beberapa minggu untuk kita menyusun program menjelang tahun 2022 insyaallah. Sekarang tuan-tuan kita berada dalam bulan November sekarang ini. November, Disember, sekitar dalam 2 bulan ini kita nak susun. Dan sekarang ni tuan-tuan penyusunannya sudah berlaku, maka kita datangkan malam ini antaranya penyusunan baru tuan-tuan. Malam ini hari Rabu, malam Khamis, kita ada seorang tetamu kita. Kalau boleh dalam 2 minggu sekali. Minggu apa dia, setiap minggu. Kalau boleh setiap minggu. Kalau tidak boleh pun tuan-tuan dan puan, mungkin kalau ustaz ada keunzuran, mungkin bagi tahu awal kepada saya, saya bagi tahu kepada para penonton, mungkin penggantinya akan dibuat pada minggu tersebut dan minggu yang berikutnya diharap ustaz akan muncul lagi. Sebab para penonton, bila saya bersama-sama dengan ustaz dalam 2 minggu 3 minggu yang lepas masa kita merayakan hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bertemu lagi tuan-tuan. Cerita pun lebih kurang apa yang kita nak cerita malam ni. Saya tengok ada sebab. Tak boleh ustaz ni tak boleh dengar nama Nabi Muhammad disebut. Tak boleh dengar tuan-tuan kita menyebutkan Nabi Muhammad, sama ada kita sebut dalam hati, sama ada kita sebut dengan perkataan, sama ada kita luahkan, sama ada tuan-tuan gesture kita menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menyebabkan orang seperti ustaz ni sebab tuan-tuan, dia sebab. Jadi insyaallah mudah-mudahan malam ni tuan-tuan dapat kita secara santai-santai kita nak cerita. Ustaz, tajuk malam ni ustaz ialah Nabi Muhammad yang kurindui. Ustaz, saya nak mulakan dengan sifat rindu, dirindu-rindu. Ustaz pernah merindui seseorang, mungkin saya pun pernah merindu seseorang. Sama ada kita rindu orang yang di sekitar kita ataupun kita rindu pasangan kita satu masa dulu, alhamdulillah. Masya-Allah, ustaz, bila kita rindu pasangan kita, tengok bumbung pun dah cukup. Tengok pintu rumah pun dah cukup. Tengok pagar pun dah cukup. Tengok bunga kat keliling rumah dia pun dah cukup. Tengok pokok cempedak kat tepi rumah dia pun dah cukup, ustaz. Itu rindunya kita kepada insan yang macam kita ni, insan yang tak ada benda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi adakah kerinduan yang sama, ustaz, bentuk kerinduan yang sama dengan manusia yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Peringkat awal ni ustaz, apa tafsiran rindu kita tu ustaz? Sila ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu taala dapat bertemu dan bersua sekali lagi dalam segmen bersama Datuk Dr. Hassan Ali hafizahullah taala anhu. Mudah-mudahan Allah Allah memanjangkan umur Datuk Dr. Hassan Ali dengan kasih sayang Allah, kecintaan dan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, juga dalam usaha-usaha yang baik semata-mata untuk mengajak manusia kepada Allah dan Rasul, kepada agama yang suci murni ini, iaitu agama Islam, Dinul Hanifah, dan juga kepada kita supaya sentiasa ingat mengingati di antara satu sama lain. Adinun nasihah, kata Nabi Muhammad SAW, agama ini tertegak dengan nasihat menasihati. Jadi alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih pada pihak Yayasan Sabha yang mengizinkan saya sekali lagi bersama dalam program ini semata-mata untuk mengajak manusia kepada Allah dan Rasul dan juga menambah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Pada malam ini, saya ingin menyentuh pertama sekali sebelum saya mengajak pada diri saya dan semua tentang topik rindu ni. Saya nak kata sebagaimana Allah Subhanahu Taala meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya bagi kalian, bagi kamu, bagi kita semua, termasuk diri saya, termasuk program ini, laqad kana lakum fi Rasulillah, pada Rasulullah SAW, uswatun hasanah, ikutan terbaik,
Tetapi kalau saya ambil daripada ayat Quran ini, pertama sekali kalimah uswah. Allah tidak meletakkan kudwah ataupun Allah tidak meletakkan masilah, contoh ataupun namuzaj, contoh ataupun ikutan atau memang kalau kita lihat dalam erti dalam bahasa Arab, ambil uswah tadi dia akan letak ikutan ataupun idola, idol. Tetapi kalau kita lihat pada tafsir terjemahan uswah itu luar biasa. Uswah itu maknanya secara segala ruang lingkup, segala sudut, segala peringkat uswatun hasanah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, kemudian Allah bagi tahu kepada kita explanationnya setelah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah, bagi sesiapa, untuk sesiapa, yarjullah, yang ingin redha Allah, ingin rahmat Allah, ingin petunjuk Allah, ingin kasih sayang Allah, ingin kecintaan Allah, ingin perlindungan Allah. Liarjullah maknanya rajak. Rajak tu maksudnya sifat hamba pada Allah. Mengharap. Yarjullah yaumal akhir. Mengharap pada Allah dan hari kiamat. Hari akhirat. Hari pengakhir dunia ini. Yarjullah yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Dan orang-orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallah, Datuk Dr. Hasan Ali. Tengok ya, Datuk. Bagaimana Allah seakan-akan nak beritahu kepada kita pintu yang ada untuk mencari redha Allah, untuk mengharap petunjuk Allah, untuk mengharap kasih sayang Allah, untuk mengharap kecintaan Allah, untuk mengharap perlindungan Allah ada pada kekasihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah nak beritahu, kalau nak dapat pintu kasih, cari Muhammad bin Abdullah. Nak dapat pintu keridaan, cari Muhammad bin Abdullah. Nak dapat pintu rahmat Allah, cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cari pintu penawar segala penyakit, cari kepada pintunya Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Yarjullaha yaumal akhir. Ya, kita semua adalah hamba Allah yang takut dengan hari kiamat. Tak ada orang, kalau saya tanya, hatta bukan Islam sekalipun, non-Muslim, mereka takut hari pembalasan. Hari apa? Armageddon. Hari perhitungan. Hari penghabisan. Hari pembalasan. Ini, hari ini akan berlaku. Setiap manusia yang hidup dalam dunia ini akan dikira, akan dihisap, akan dihitung apa yang dia buat di dunia ini. Yarjullah yaumal akhir. Sebab tu kalau kita lihat, setiap umat, tak kiralah umat Nabi Muhammad ke ataupun umat Kristian, kita sebut sebagai umat yang meyakini Jesus adalah penyelamat mereka, Yahudi yang meyakini bahawasanya Dajjal adalah penyelamat mereka, maka kita adalah menunggu umat Nabi SAW, menunggu Imamul Mahdi Al-Muntazar. Tetapi hakikatnya kita semua dalam keadaan ketakutan. Kita dalam keadaan kebimbangan. Kita dalam keadaan kerisauan. Sebab hari akhir itu adalah hari yang sangat dahsyat. Hari yang tak mampu, tak mampu dihadapi dan ditemui. Kerana kita tahu itu adalah hari pengakhiran. Maka Allah nak beritahu, anda takut dengan hari akhir, tapi aku dah beritahu kepada anda, ada seorang kekasihku, ada seorang hambaku, ada seorang nabiku yang ia telah minta kepada Allah sejak di bumi, ia minta untuk dapatkan sesuatu daripada aku di hari akhirat kelak. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kalau kita lihat yarjullah yaumal akhir, maknanya kita takut akan hari akhirat, tapi ubatnya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penawarnya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongannya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa zakarallaha katsiran. Dan orang-orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Tadi
harap, mohon, minta. Tetapi orang yang harap, minta pertolongan ini semua, mohon, dia tidak boleh tidak, mesti orang yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu Taala. Macam kita hari ini, kita kata kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita kata kita rindu kepada Rasulullah SAW, dia tidak boleh seseorang itu cinta pada pada Rasulullah kalau ia tidak cinta kepada Allah. Dia tidak boleh mengatakan dia rindu kepada Rasulullah kalau dia tidak rindu kepada Allah. Sebab itu hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan di dalam satu hadis yang mafhum tentang dalam ibadah solat, kata Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah fallahu yuhibbu liqa'ahu. Barang siapa yang bercinta nak bertemu dengan Allah, Allah lagi bercinta nak bertemu dengannya. Ini tandanya orang nak solat, dia cinta dengan Allah. Tapi di sebaliknya, bila kita cinta kepada Allah, ada Nabi Muhammad di situ. Kat mana? Kan ibadah solat. Kita takkan solat kalau kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat. Kita takkan puasa kalau kita tahu Nabi Muhammad itu puasa. Kita takkan bersedekah kalau kita tahu Nabi Muhammad itu orang yang kuat memberikan bantuan, apa, sedekah, kuat memberikan apa, jiwa raga Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Maka tidak boleh tidak. Sebab tu saya bila ditanya, ada orang mengatakan kalau cinta Rasulullah nanti lupa Allah. Salah tu. Sebab kalau cinta Rasulullah, otomatik mesti cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dia adalah seperti ikatan, ikatan yang ada hubungan. Kalau cinta Allah mesti, kalau cinta Rasulullah, otomatik mesti cinta Allah. Kalau rindu Rasulullah SAW, mesti rindu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau sayang kepada Rasulullah, mesti sayang kepada Allah Subhanahu wa Taala. Cuma kena jelaskan kat sini. Cuma cinta Allah dan cinta Rasulullah tak sama. Maksud tak sama. Cinta Allah adalah Allah itu pencipta kita. Maka Allah pencipta kita, kita tak boleh letakkan objek manusia seperti mana Allah Subhanahu Taala. Cuma tingkatan cinta itu, cinta Allah adalah lebih utama daripada cinta makhluk. Cuma Allah dah bagi tahu kepada kita, kalau kita nak dapat cinta Allah, kena cinta Rasulullah SAW. Ini adalah ayat yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbunallaha." Katakan kepada satu umat. Ini kalau kita lihat ayat ini berkaitan dengan kaum Nasrani, kaum Kristian, yang mereka cinta kepada Nabi Adam. Mereka tahu Nabi Adam, Nabi Adam AS. Dia tahu Noah, Nabi Nuh AS. Dia tahu Nabi Ibrahim, Abraham. Dia tahu Nabi Ibrahim. Dia tahu David, Nabi Daud AS. Dia tahu Nabi Sulaiman, Solomon. Nabi Sulaiman. Tetapi bila sebut Nabi Muhammad, mereka tak tahu. Mereka menafikan hak kenabian pada Muhammad. Dan mereka tak ada nama English. Ada tak, Datuk? Ada nama English untuk Muhammad? Tak ada. Nama orang kafir, letak Daud, David. Sulaiman, Solomon. Adam, Adam. Ada semua untuk orang Kristian. Tapi bila Muhammad, tiada. Nabi Muhammad, otomatik mereka menafikan hak Muhammad. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Taala memberitahu kepada kaum Kristian, iaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW ada Nasrani. Ketika mana Rasulullah SAW lalu, kemudian Rasulullah tanya soalan. Rasulullah tanya, adakah kalian ini cinta Allah? Lalu mereka kata, ya Muhammad, kami kaum yang cinta Allah. Lalu Rasulullah kata, kalau begitu, cinta aku, ikut aku. Maka mereka kata, ya Muhammad, no way.
Muhammad tak ada. Kami cinta Adam, kami cinta apa kata Lut, kami cinta apa ni Sulaiman, Solomon, kami cinta David, tapi kami Muhammad kami tolak. Lalu Allah jawabkan untuk mereka, untuk Nabi Muhammad kepada mereka. Apa kata Allah? Ya Muhammad, katakan kepada mereka yang kata cinta Allah tadi. Ini yang orang kata God ni. I love God. We love God. We love our God. Ya. Yeah. Allah kamu nak guna pakai. Ada dulu ada satu berlaku nak guna Allah. Tapi kalau kita lihat dekat sini jawapan dia untuk orang-orang non-Muslim yang ingin menggunakan kalimah Allah ataupun nak menggunakan nama Allah tadi, Allah kata apa? Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad kepada kaum tadi Nasrani, sekiranya mereka cinta pada Allah, fattabi'uni. Fattabi'uni. Follow me. Ikut aku. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Datuk, ini ayat ni luar biasa. Saya selalu sebut lagi dan lagi supaya saya nak ajar kepada khususnya umat Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi Muhammad tu, Allah yang letak. Bukan saya letak, bukan program Yayasan Sabha, kebajikan Sabha ni nak letak Muhammad Muhammad yang kurindui. Bukan. Bukan saya, bukan Datuk, bukan program ini, bukan istilah hatta ulama sendiri pun. Bukan. Yang letak ialah Allah yang menciptanya sendiri. Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad, katakan kepada orang yang kata cinta aku tadi, cinta Allah tadi. Allah kata, suruh ajar mereka, fattabi'uni. Ikut aku. Sebenarnya konteks ni tuan-tuan dan puan-puan, semua para para mustami'in, para pendengar, para penonton, ayat ni sebenarnya luar biasa. Ayat ni tak ada sama dengan konteks ayat yang lain daripada ayat Al-Quran. Sebab kalau kita lihat, Allah ajar buat ni dapat cinta Allah. Buat ni dapat cinta Allah, kan? Puasa, moga-moga kamu menjadi orang bertakwa. Maknanya apa kamu buat untuk kamu daripada Allah. Tapi Nabi Muhammad lain konteks dia. Allah kata, ya Muhammad, kalau nak dapat cinta Allah, ikut engkau. Kalau ikut konteks yang sebenar, kalau konteks biasalah, awak suka Datuk Dr. Hassan Ali, awak tiru Datuk. Awak suka cara dia, awak ikut caranya. Betul? Barulah dapat nanti Datuk suka, Datuk sayang, kan? Tapi konteks Nabi Muhammad lain. Kalau awak cinta Allah, kalau awak cinta Allah, ikut Muhammad. Dia punya konteks pindah. Patutnya kalau awak cinta Allah, ikut Allah. Tapi kalau awak cinta Allah, ikut Nabi Muhammad. Nescaya dapat cinta Allah. Allahu Akbar. Sebab itulah Datuk, inilah topik yang saya nak bawa pada saya, diri saya, dan lagi dan pada semua penonton yang mengikuti program pada malam ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada tolok gantinya. Tidak ada kalau hari ini orang cakap, minta maaf saya cakap Datuk. Ada orang cakap orang ni kononnya baik, kononnya mulia, dia nak samakan dengan Nabi Muhammad. Jauh sama sekali. Tidak mampu untuk meletakkan kesamarataan manusia, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu yang boleh kita buat adalah ikut Nabi Muhammad. Tiru Nabi Muhammad. Contohi Nabi Muhammad. Sebut nama Nabi Muhammad. Lagi dan lagi, maka insya-Allah kasih sayang Allah, kecintaan Allah,
keredaan Allah, rahmat Allah, perlindungan Allah akan kita perolehi insya-Allah taala minal amin. Alhamdulillah. Ustaz, masya-Allah. Tuan-tuan ya, itulah tuan-tuan pengenalan tuan-tuan. Pengenalan ya. Tuan-tuan punya cantiknya. Banyak sungguh perkara-perkara baru yang pertama kali kita dengar tuan-tuan. Memang itu ulasan-ulasan. Kita dah pernah biasa mendengar ulasan. Kalau kita cinta Allah, ikut Nabi Muhammad. Sayang Allah, ikut Nabi Muhammad. Taat Allah, ikut Nabi Muhammad. Ini tuan-tuan saya rasa satu perkara yang saya rasalah malam ini didedahkan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syadan. Agaknya tuan-tuan depan mungkin tidak malam ini pun malam berikut-berikut. Nanti kita minggu berikut kita akan ulas itu. Tapi apa yang saya nak sebut, apa ni, nak minta Ustaz sikit. Kembaran Ustaz ni. Kembaran yang tidak boleh dipisah sama sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah kalimah keramat. Inilah kalimah tayyibah. Inilah kalimah tauhid. Ya tuan-tuan dan puan, kalau kita tidak bersandar kepada kalimah ini, maknanya tuan-tuan dan puan, keislaman kita tergugat, keimanan kita tergugat, dan kita tidak masuk dalam kumpulan manusia yang bakal disayangi, dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ya, dia punya intertwine, interdependencies, interrelatedness di antara asyhadu an la ilaha illallah Allah dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hari-hari kita dengar daripada menara, Ustaz pergi surau tadi, alhamdulillah Ustaz, para penonton mata Ustaz, Ustaz ni baru balik, baru habis ceramah maghrib di tuan-tuan dan puan, agaknya bergegas-gegas ya, cari satu tempat untuk kita bersiaran pada malam ini. Tak sempat nak balik rumah tuan-tuan dan puan daripada surau, baru habis di surau ya. Dan saya malam besok pun ada satu surau tuan-tuan, surau di Sungai Jeluk ni, di Kajang ni tuan-tuan, kuliah maghrib besok. Bolehlah ikuti dengan FB page saya, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Tapi bukan itu yang saya nak sebutkan. Yang saya nak sebutkan, Ustaz, ulas sikit Ustaz. Kalimah syahadah, kalimah tayyibah, kalimah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah SAW. Apa kaitannya? Macam mana pertemuan, ikatan, kata orang dia punya the seal itu. Dia punya kemuncak ikatan itu Ustaz antara dua komponen Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Ustaz? Masya-Allah. Alhamdulillah. Apa ni, saya punya di dalam mengetahui tentang Rasulullah sallallahu wasallam, hidup manusia ini sentiasa memerlukan Allah dan Rasulnya. Tidak ada manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu taala melainkan ia perlu mencari bagaimana ia mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kat sini, kalau dilihat dalam satu riwayat yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan barang siapa yang melazimi man wazaba ala man lazima radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya mustahaqqa faqad istahaqqa mardatillah wa mardati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mafhum daripada hadis itu Rasulullah kata, barang siapa yang melazimkan dirinya untuk membaca zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya berhak bagi Allah dan Rasulnya meredai. Berhak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya meredainya. Maknanya kat sini, bagaimana kita nak dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala, perlu pertama sekali untuk melahirkan rasa cinta tadi. Bagaimana rasa cinta nak lahir? Mesti ada pengorbanan. Sebab tu orang kata tak ada cinta yang tak ada pengorbanan. Maksudnya mesti ada pengorbanan. Jadi sebab tu di antara tanda Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan cinta Allah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah letakkan, kalau ya insya-Allah saya apa ni kongsi, ada 5 perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah tinggikan. Perkataan Nabi Muhammad SAW yang Allah tinggikan. Yang pertama,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok ya, semua ada Quran, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hamba Allah, pegang Quran. Tengok Al-Quran. Nama Nabi Muhammad dengan nama nabi lain. Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib, Nabi Yaqub, Nabi Yahya, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Cuba lihat dalam Al-Quran. Bagaimana Allah panggil nabi-nabi ini? Ha, cuba tengok. Pegang Quran, cari. Ha, siapa boleh tanya Syekh Google? Tanya Syekh Google, Wikipedia, type. Ha, Ibrahim dalam bahasa Arab kah? Ha, kalau boleh Ibrahim, Alif Ba Ra Alif Ha Ya Mim, Ismail. Ha, kan? Wa iz qala Ibrahim. Wa iz qala Ibrahim. Apa ni? Ya Sulaiman. Ha, Ya Sulaiman. Nabi Allah sebut nama apa? Allah sebut, Allah berfirman pada nabi-nabi dengan panggilan nama mereka. Cukup. Ya Daud. Ya Sulaiman. Allah sebut begitu. Tetapi bila cari nama kekasih Allah, wa Habibullah, dia kekasih Allah. Lihat dalam Al-Quran, akan kita terjumpa nama Nabi Muhammad di sebelahnya gelarannya. Di sebelah gelarannya, Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Eh? Ataupun Allah akan memanggil namanya dengan panggilan gelaran untuknya. Ya ayyuhal muzammil. Wahai yang sedang berselimut. Muhammad bin Abdullah. Ya ayyuhal muddassir. Wahai yang maha, wahai yang sedang berselimut. Nabi Muhammad SAW. Toha. Nabi Muhammad SAW. Inna arsalnaka nabiyan mubashiran wa nazira. Bahkan gelaran-gelaran itu di seakan-akan dimanjakan oleh Allah SWT. Wahai Nabiku, sesungguhnya kami, kata Allah, menghantar engkau kepada manusia untuk memberikan khabar gembira dan khabar ketakutan. Nabi Muhammad digelar sebagai mubashir, berita gembira, pemberita gembira dan pemberita ketakutan. Allah Allah. Itu yang pertama. Siapa nak kata dengan saya Nabi Muhammad tak ada apa-apa? Sebab ada orang, minta maaf saya cakap Datuk, hari ini ada orang yang dia kata dia orang Islam, tapi bila dia lihat orang puji Nabi Muhammad, dia kata, eh, Nabi Muhammad ni orang biasa. Ya, Nabi Muhammad biasa, tetapi di sisi Allah luar biasa. Anda mungkin anggap dia biasa, tapi di sisi Allah Nabi Muhammad luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dalam ibadah, ha, ini umat, eh, umat ni tadi Allah letakkan kedudukan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lain. Baik. Yang kedua, kita tengah solat. Ha, ni siapa nak jawab boleh jawablah. Saya tak tengok dekat apa ni. Selalunya saya buka apa handphone saya nak tengok ada yang tulis balik. Selalu bila Datuk cakap dia tulis balik. Okey, saya tanya. Kalau dah jawab baguslah. Siapa boleh jawab? Okey. Dalam solat. Tengah solat eh? Allahu Akbar. Kemudian kawan kita panggil. Ahmad. Panggil. Panggil saya lah. Contoh saya solat. Ahmad. Saya tengah solat. Boleh saya kata ya? Boleh? Tak boleh. Okey. Tengah solat. Tiba-tiba mak panggil. Ini tingkat lagi tinggi. Tadi kawan. Kawan. Okey. Isteri lah. Isteri panggil. Isteri panggil.
panggil nama, nama suami dia, panggil Had, apa ni, apa dia panggil, abang, abang biasalah, ni nak bagi nama-nama yang yang ni sikit, panggil apa ni, kasih jantungku ke, kan, buah hatiku ke, kan, kalau jadi tengah sembahyang boleh tak suami sambut isteri? Tak boleh. Baik. Sebab dia apa? Sebab dia manusia. Ya, dia manusia. Okey. Tengah sembahyang, mak panggil. Mak panggil. Panggil, saya gelaran Alang. Alang, kita tengah sembahyang. Boleh tak? Jap, mak. Tak boleh. Hatta kata ya pun tak boleh. Okey. Syarat boleh tak? Isyarat. Isyarat ni ada, kalau kita gerak macam ini, maksudnya dia tak ada mengapa kalau dia tak gerak dengan keras, ataupun kita bagi isyarat. Tapi nak cerita kat sini, suara. Suara, sebab dia keluarkan perkataan. Semuanya tak sah. Kalau kita jawab, batal solat kita. Kecuali seorang saja. Apabila kita beliau memanggilnya, menjawab panggilannya, wajib. Bukan harus, tapi ini zaman Nabi ya. Yang saya cerita ni zaman Nabi. Ada seorang sahabat Nabi sedang sembahyang. La'ala Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tengah sembahyang. Jadi apabila sedang sembahyang, Rasulullah lalu belakang dia. Rasulullah lalu belakang dia. Dia kata, "Ya Abdullah." Nabi tengah Abdullah bin Umar tengah sembahyang. Tapi dalam sembahyang dia kata, aku kenal suara siapa ni. Maknanya dia tahu suara Nabi Muhammad panggil. Tapi dia tengah sembahyang. Sembahyang pula, sembahyang sunat. Tengah sembahyang sunat. Dia sama macam kategori ibu kalau panggil tadi. Kalau sunat, berhenti. Tak ada masalah. Tapi kalau wajib, tak boleh berhenti tiba-tiba. Sampai ibunya betul-betul dah terlampau terdesak. Ini hukum fiqah. Tapi ketika mana dia sembahyang, Rasulullah panggil. Agaknya macam mana? Apa keadaan sahabat ni? Adakah dia berhenti ataupun dia sembahyang dengan laju? Jawapannya, dia sembahyang dengan laju. Dia sembahyang dengan laju. Tapi dalam sembahyang dia tu, dia rokok, dia itidal. Nabi kata, "Ya Abdullah." Rasulullah panggil lagi. "Ya Abdullah." Dia sembahyang laju. Habis. Tapi Nabi dah panggil sampai 3 kali. Dia beri salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dia pun pandang belakang. Nabi kata, "Ya Abdullah, hal sami'tani? Adakah kau dengar aku panggil?" Dia kata, "Na'am ya Rasulullah. Aku tahu yang panggil itu kamu. Tapi aku dalam solat." Nabi kata, "Hal sami'ta min ayatil Quran?" Maknanya, "Hal sami'ta? Adakah kamu dengar daripada Al-Quran? Allah SWT sebut." Kat sini nampak ya, kedudukan Rasulullah seperti, maknanya kedudukan untuk kita nak muliakan, macam mana kita muliakan Allah Subhanahu Taala dengan panggilan azan. Contohnya azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kalau kita tak ada buat apa-apa, cepat pergi masjid, cepat pergi surau. Okey, ini kedudukan sama macam mana Nabi panggil tadi. Jelaskan ayat Quran. Ni jelas ayat Quran. "Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum." Ayat Quran. Apa ayat tu sebut? Wahai orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya. Maknanya panggil. Tadi kan Nabi panggil. Jadi sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya, kerana panggilan kedua-duanya itu menghidupkan kamu. Cuma, kat sini saya bagi lagi poin dekat ayat Quran ni. Allah sebut, "Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi warrasul." Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi war rasul. Lillahi war rasul.
kalau kita lihat dalam konteks bahasa Arab, Allah letakkan wa. Wa tu maknanya dan. Lillah tu untuk Allah, untuk Rasulullah. Seakan-akan kalimah wa tu menunjukkan Allah dan Rasul tu kedudukannya. Masya Allah. Maknanya sama. Walau bagaimanapun, kita tetap meletakkan Allah itu pencipta, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu Taala. Cuma di sini Allah nak beritahu, panggilan Allah dan Rasul itu seakan-akan sama, sehinggakan Allah panggil dalam azan. Tengok sahabat Nabi bila dengar azan sampai menggeletar. Sayyidina Umar menggeletar badannya sebab mendengar surat seruan azan tadi. Apa jawapan apa Sayyidina Umar? Aku bukan dengar Bilal yang memanggil, tetapi aku mendengar Allah yang menyeru. Mana panggilan tu panggilan Allah. Dan yang keduanya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan Nabi kata sambut. Okey, itu dalam keadaan solat yang memanggil. Baik. Yang tadi saya masukkan tadi, mak panggil, ayah panggil, apa anak panggil ke apa semua, tak boleh kita berhenti. Yang kedua, bercakap. Bercakap. Kalau kita bercakap dalam sembahyang, batal. Bercakaplah. Ya. Nanti. Kejap. Batal. Sebab kita berkhitab dengan orang. Khitab tu maksudnya kita berbual. Dengan orang yang hidup, ya. Tuan-tuan. Dengan orang yang hidup. Baik. Jom kita dengar ni. Baca tahiyat. Baca tahiyat. At-tahiyyah. Tul mubah rakaatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Perasan tak kalimah assalamu alayka dalam tahiyat kita tu? Assalamu alayka, apa artinya bahasa Melayu? Salam ke atas engkau. Saya tanya pada diri saya dan pada semua. Engkau ni, domir al-kaf, kata ganti diri. Gender, kata ganti diri. Kaf, ka. Ka ni, kata ganti diri pertama, kata ganti diri kedua, kata ganti diri ketiga. Ha. Agak-agak ada yang jawab dekat Facebook. Ha. Kata ganti diri kedua, pertama. Ha? Kata ganti diri kedua ke pertama, tapi bukan ketiga. Yang saya maksudkan kat sini, ada orang cakap Nabi Muhammad dah wafat, dah tak ada apa-apa, tapi Allah bagi tahu kita seakan-akan Allah nak bagi signal pada kita Nabi Muhammad wafat pada zahir hidup di dunia, tetapi Nabi Muhammad hidup di kubur. Assalamu alayka. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innal anbiya'a ahya'un fi kuburihim. Sesungguhnya para nabi itu hidup di kubur-kubur mereka. Ertinya kat sini, saya nak mengajak pada diri saya dan semua. Maknanya Allah nak letakkan kedudukan Nabi Muhammad. Bila solat, kita beri salam pada Nabi Muhammad, seakan-akan kita berada di hadapan. Macam saya cakap dengan Datuk. Okey, kalau ikut pada logik lah, Datuk bukan ada depan saya. Ada di Kajang. Ada di Kajang. Jadi, manalah saya nak panggil? Assalamualaikum, Datuk. Tak ke? Tapi, istilah yang kita pakai hari ini, maksudnya apa program yang kita pakai ini, seakan-akan saya berdepan dengan Datuk. Betul, Datuk? Betul. Maknanya orang akan cakap, kalau andai katalah saya seorang-seorang, saya kata, Assalamualaikum, Datuk. Tapi, tak ada apa-apa. Orang kata apa saya? Gila ni. Gila orang ni. Tapi sekarang ni orang tak kata saya gila. Sebab saya nampak Datuk. Dan Datuk nampak saya. Jadi kenapa Islam, syariat Islam suruh kita solat Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ertinya sebenarnya kita dalam solat tadi, kita khitab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang beri salam pada Nabi Muhammad yang hidup.
Tapi Nabi Muhammad ada dalam kubur, ya. Tapi salam kita tadi sampai macam mana saya salam kepada datuk, sedangkan datuk ada di Kajang, tapi salam itu sampai. Agak-agak nak kata saya gila. Begitulah juga kita solat. Itu baru assalamu alaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Jadi oleh sebab itu kita lihat ini kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ada berapa? Tiga kan? Empat. Empat. Khutbah. Azan. Azan. Ashhadu an la ilaha illallah. Azan kita. Sedangkan azan ni tak ada dalam syariat Nabi terdahulu. Nabi Musa tak ada. Nabi Isa tak ada. Tak ada syariat azan. Nabi Muhammad ada syariat azan. Tapi Nabi-Nabi ni semua, kalau syariat dia pun, dia mengajak manusia kepada Allah. Maknanya nama dia tak ditinggikan. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Namanya dia sebut. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berada pada takbir azan kita, yang mana Allah letakkan nama Muhammad bersama dengan nama Allah Subhanahu Taala di dalam azan kita. Allahu Akbar. Tu yang keempat. Yang kelima, kita lihat bagaimana khutbah. Khutbah Jumaat. Ini orang lelaki khusus. Orang lelaki khusus dan orang perempuan khutbah nikah. Bersama saya. Khutbah Jumaat, khutbah nikah. Dua-dua ni wajib sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izan, adakah anda masih lagi berkira-kira untuk mencintai dan merinduinya? Adakah anda masih lagi termangu-mangu untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah anda masih bingung bila melihat orang-orang yang menghidupkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun meletakkan satu program untuk meletakkan syiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah anda masih bingung lagi setelah mendengar apa statement daripada saya ini? Bukan statement yang saya cakap ini, bukan statement yang buat-buat. Tapi benda ini adalah realiti. Wallahu taala alam. Datuk. Allah, masya-Allah. Tuan-tuan, soalan daripada ustaz tadi. Adakah Allah tuan-tuan masih ragu lagi? Adakah tuan-tuan masih peluk tubuh lagi? Adakah tuan-tuan masih lagi diganggu dalam pemikiran untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk meletakkan Nabi Muhammad sebagai mercu kepada keinsanan kemanusiaan? Masya Allah tuan-tuan, itu pertanyaan-pertanyaan yang tuan-tuan kena jawab pertanyaan itu tuan-tuan. Ini yang ditanya oleh Ustaz Rahmat Syadat. Besok dikubur tuan-tuan, malaikat maut apa? Muka nakir tanya kita. Muka nakir tanya kita. Waman Nabi Yuka. Siapa Nabi kamu? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Muhammadun Nabi. Muhammad itu Nabiku. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Macam mana nak jawab? Kalau misalnya kita tengok tadi apa yang Ustaz buat kan. Ada tiga soalan dah Ustaz jawab tuan-tuan. Yang pertama tadi. Yang kedua tadi. Yang ketiga. Dan tuan-tuan depan, kehebatan, keunggulan Nabi Muhammad telah disebut ada lima tempat. Lima tempat tadi yang telah disebut keunggulan Nabi Muhammad. Banyak lagi sebenarnya tuan-tuan. Banyak lagi yang modern-modern, kajian-kajian modern tentang Nabi Muhammad ini. Misalnya Michael Hart, Ustaz. Michael Hart ya, mengkaji ratusan-ratusan daripada nama-nama yang hebat. Termasuklah Jesus Christ, termasuklah Einstein, termasuk Eisenhower, termasuk Hitler. Semuanya manusia-manusia yang hebat di berbagai-bagai zaman. Tapi Michael Hart memilih kemuncak kepada kehebatan. The 10 the most influential people in the world, kemuncaknya ialah Nabi Muhammad. Dia Kristian. Michael Hart ni profesor astronomi, astrophysics. Dia ni Kristian. Membuat kajian yang begitu hebat
daripada universiti di Amerika Syarikat meletakkan Nabi Muhammad orang yang pertama, yang paling unggul. Kalau misalnya kita boleh lukiskan piramid, piramid manusia-manusia yang unggul dalam dunia ni, piramid kita buat, di hujung, di atas piramid, kemuncak piramid itu ialah insan namanya Muhammad Ibni Abdullah. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz dah sebut kata kita, apa kita rasa tuan? Apa kita rasa menjadi umat Muhammad? Ustaz, yang Ustaz sebut-sebut tu, Ustaz sebut-sebut sebut tadi Ustaz, apa sepatutnya dalam dada umat Muhammad ni Ustaz? Sepatutnya Ustaz. Apa sepatutnya ukiran yang ada? Apa sepatutnya penjelmaan yang ada? Apa sepatutnya intipati hatinya yang ada? Apa yang sepatutnya ada? This whispering, the inner whispering, dia punya bisikan hati dalamnya tentang Nabi Muhammad sebagai seorang Muslim. Apa kalau kita tinjau, kalau kita dapat meneroka hati-hati manusia ni, sepatutnya macam mana hati manusia yang namanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita dah dengar cerita mengenai kehebatan, keunggulan, keagungan, kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Ustaz ceritakan tadi, macam mana Ustaz? Allahu Akbar. Datuk punya apa ulasan komen tadi, saya tersentuh tu, masya-Allah tu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan rohani kita semua tersiram tu, insya-Allah. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak mampu mendengar nama Nabi Muhammad setelah wafatnya Nabi Muhammad, kalau Bilal bin Rabah lari daripada Madinah Al-Munawarah sebab tak mampu nak lihat semua dinding, tanah, semuanya beliau teringat Nabi Muhammad, sehingga kan ada seorang sahabat Nabi mengatakan, kalau andai kata aku diizinkan untuk cabut mataku, aku akan cabut mataku. Sebab apa? Kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat Nabi. Apa yang perlu kita buat, Datuk? Soalan, Datuk. Allah, saya pun tak mampu nak jawab ni, Datuk. Sebab Datuk, Nabi Muhammad memang tak ada ganti dia. Saya cakap bukan sekadar untuk untuk apa, maknanya untuk sangka-sangka, tak. Memang saya belajar dengan guru, saya belajar dengan ulama, dan saya memang tengok ulama-ulama yang rindu dengan Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Memang mereka tak mampu, mereka hatta melihat wajah mereka dah cukup tu. Kita tak mampu nak describe Nabi Muhammad. Tapi bila kita lihat percakapan mereka tentang Nabi Muhammad, kita dah rasa macam Nabi Muhammad tu, itulah describe-nya. Sebab tu saya teringat sahabat saya, Habib Mahdi Abu Bakar Al-Hamid, pernah mengatakan pada saya. Sebab saya bertanya kepada beliau tentang mimpi jumpa Rasulullah SAW. Kalau saya dusta tentang mimpi jumpa Rasulullah SAW, saya bawa satu buku, ini buku nama dia Syama'il Nabi SAW. Kepribadian Muhammad bin Abdullah. Syama'il Muhammad Rasulullah SAW. Saya bawa buku ni bahasa Melayu. Saya tahu buku ni bahasa Arab. Sebab yang himpun dia Imam Tirmizi. Imam Tirmizi. Di dalam buku ni, dalam kitab ni, Imam Tirmizi letak satu bab ru'yan Nabi SAW. Ru'yatun Nabi SAW, iaitu mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kalaulah dalam ulama, itu ulama hadis ya, bukan saya, ada ulama hadis yang menjaga hadis Nabi, letak satu bab dalam Syama'il ni, letak satu bab ru'yatun Nabi SAW, mimpi bertemu Nabi SAW. Apa tujuan ulama tadi letak topik tu dalam Syama'il Nabi SAW? Amir, saya jawab. Tujuannya nak mengajar kepada kita, andai kata kalau saya buat daurah, saya buat diskusi kitab ataupun bedah kitab. Okey, tengok dalam bab pertama disebut karakter fizik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syama'il kelima, uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syama'il 16, pelindung kepada Rasulullah sallam ketika perang. Syama'il ke-26, lauk pauk Rasulullah sallam.
Syama'il 34, cara Rasulullah SAW berbicara. Ini semua yang kita baca ni, semua pasal Rasulullah SAW. Kenapa tiba-tiba Imam Tirmizi masukkan mimpi Rasulullah SAW? Agak-agak kenapa? Sebab nak bagi tahu klimaksnya, penghujungnya, nak tahu tentang Rasulullah SAW. Anda belajar Sirah Nabi SAW. Ni buku Sirah Nabi SAW. Ini karangan seorang syahid fisabilillah, iaitu Dr. Said Ramadan Al-Buti. Seorang ulama besar bumi Syria. Kitab ini kalau ada juga orang ambil fikuh sirah. Baik. Apa tujuan kita baca buku ini? Sirah Nabi, Syama'il Muhammad Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, keistimewaan Rasulullah SAW. Ni tiga-tiga buku ni, kitab ni. Ni bukan saya karang ya. Ini ulama-ulama Rabbani. Okey. Apa klimaks? Apa hujung yang saya ajak Datuk Dr. Hasan Ali bawa dalam Yayasan Kebajikan Sabha ni? Topik kita Muhammad Rasulullah yang dirindui. Apa hujung dia? Hujung dia ialah mimpi nak bertemu Rasulullah SAW. Kita yang bercakap ni, Datuk sebut tadi Rasulullah, saya sebut tadi, Ustaz tadi dekat surau, kat masjid semua sebut Rasulullah. Apa klimaks tujuan kita cerita-cerita tu? Sebab kita nak cari Rasulullah SAW. Kita nak jumpa Rasulullah SAW. Kalau kita tak dapat jumpa di bumi, di dunia ni, tetap kita kena cari di akhirat nanti. Allah. Sya'a am aba. Sama ada anda setuju statement saya ataupun anda tak setuju statement saya, tetap kita semua akan cari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tadi Datuk kata, kalau kita kata kita rindu Nabi Muhammad, rindu tadi topik dia apa tu? Adakah sekadar, oh saya tahu solat, saya tahu puasa, saya tahu zakat, saya tahu haji, saya tahu ni? Tidak. Sebenarnya siapa dia Nabi Muhammad? Itu tujuannya. Dan bila dah kenal siapa Nabi Muhammad, kita minta dengan Allah. Mudah-mudahan sebelum kita melelapkan mata kita terakhir, tak ada seorang pun, setiap orang akan balik. Tak ada orang yang tinggal di bumi ni. Semua akan balik. Minta dengan Allah, ya Allah, aku nak tengok Nabi Muhammad. Kurniakan aku lihat Nabi Muhammad. Minta dengan Allah. Saya ajak diri saya dan semua, mulai malam ni, minta dengan Allah tiap-tiap malam doa, minta mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mimpi jumpa Nabi Muhammad bukan sekadar saya nak mimpi. Dia kena ada usaha dan ikhtiar, dan dia kena ada pengorbanan. Seperti mana saya bawa tajuk permulaan tadi, artinya tidak boleh kita mengatakan kita cinta, kita rindu, tapi kita tak ikut Rasulullah. Kita tak contohi Rasulullah SAW. Sebab itu dalam topik cinta dan rindu pada Rasulullah SAW, penghujung dia adalah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam satu hadis, mafhum daripada hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqa inna syaitana la yatamassalu bi, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bermimpi bertemu denganku, sesungguhnya mimpi itu benar, syaitan tak mampu meniru aku. Allahu akbar. Jadi insyaallah, mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Kita minta dengan Allah, kita mohon dengan Allah, supaya kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang lebih mutawatir, yang lebih kuat. Walaupun bagaimanapun ada juga riwayat yang mengatakan, man ro'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Disebutkan dalam satu riwayat mengatakan, barang siapa
yang bermimpi bertemu denganku, maka dia akan diizinkan Allah melihatku dalam keadaan rohku yang Allah izinkan. Kan kita tahu roh dia bukan ususan kita. Roh yang baik, roh orang-orang soleh ada disebutkan dalam kitab mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai orang soleh, kita boleh melihatnya tapi bukan melihatnya yang zahir pada zatnya, tapi melihat pada Allah SWT, melihat pada bayangannya. Macam kita lihat bayang, bukan orang itu, tapi bayangannya. Sebagaimana dalam satu riwayat saya bawa ni, ya, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib sedang berlawan perang. Kan kita tahu kan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ketua perang. Saya perang Mu'tah. Nabi jadikan dia ketua perang. Ketika itu dia memegang liwa, memegang bendera Islam. Lalu tangannya terputus. Tangannya diputuskan bila nak jatuh apa ni bendera tadi dipindah pada tangan yang satu. Lalu dipotong tangan ini, jatuh, tapi kakinya dapat sambut kakinya. Kemudian dipotong kakinya. Kemudian kaki satu lagi. Akhirnya dia syahid di jalan Allah Subhanahu Taala. Mengatakan ketika mana dia dalam sedang nazak, rupa-rupanya dia sedang berpuasa. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib sedang berpuasa. Ketika mana dia berpuasa tadi, ada orang datang nak bawa air minum. Dia kata, "Ya Ja'far, minum-minum." Dia kata, tangan dia dah tak ada, tapi dia tutup. Kata, "Minum, kamu dah dalam keadaan nazak." Dia kata, "Sudah cukup." Maknanya, mati aku. Dia tutup mulut tadi, maka sahabat tadi nak bagi minum, dia tutup mulut sebab dia nak berbuka di akhirat nanti. Maknanya dia nak berbuka dekat syurga. Diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, katanya Ja'far bin Abi Talib, gelarannya adalah Ja'far At-Tayyar. Tayyar tu maksudnya berterbang. Tayyar. Ni gelaran dia, Datuk. Buka sejarah, hikayat sahabat. Hikayat tu sahabah, ada cerita namanya Ja'far bin Abi Talib. Lihat bagaimana syahidnya dia. Tangannya putus, kudung, maknanya putus, cacat. Tapi bila dia dalam alam roh, tiba-tiba dia rindu nak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia nak bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang duduk dalam majlis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pandang para sahabat. Tiba-tiba Nabi Muhammad kata, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Ja'far." Nabi Muhammad jawab salam. Kemudian para sahabat tanya, "Ya Rasulullah." Para sahabat tengok belakang. Tak nampak apa-apa. "Ya Rasulullah, siapa datang?" Lalu Nabi Muhammad kata, "Sesungguhnya Allah memberikan izin roh Ja'far tadi datang kepadaku untuk hanya memberi salam kepadaku. Aku melihat Ja'far bersayap bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala." Ini semua sya'nun makna min ma'ani orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Nabi Muhammad SAW, merindui Nabi Muhammad SAW. Itulah orang-orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Para penonton, wajib kita sambung lagi minggu depan, tuan-tuan. Dan minggu-minggu yang berikutnya. Saya rasa tak tahu berapa episod pun nak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak mampu kita nak cerita. Tuan-tuan, kita telah terbaca cerita macam mana Nabi Muhammad ni, cerita Nabi Muhammad ni diensiklopediakan. Namanya Encyclopedia of Sirah, tuan-tuan dan puan. Dalam bahasa Arab asalnya, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu pun dah ada sekarang, tuan-tuan, bahasa Indonesia, bahasa Melayu pun dah ada. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kalau kehidupan Nabi Muhammad tu daripada awal hingga akhir diensiklopediakan, maksudnya tuan-tuan dan puan, Masya Allah, Masya Allah. Rasanya tidak ada lagi kehidupan-kehidupan insan-insan lain yang diensiklopediakan, tuan-tuan dan puan. Inilah kehidupan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang disebutkan tadi, tuan-tuan. Yang saya rasa terpaku, tuan-tuan dan puan, tentang mimpi ini. Ustaz tadi menyerukan kepada kita agarnya malam ini dan malam-malam berikutnya, tuan-tuan, antara doa kita ialah, "Wahai Allah,
Wahai Allah yang Maha Kuasa, wahai Allah yang Maha Mendengar segala doa tuan-tuan, kalau dapat pada malam ini sebelum datangnya fajar, ya, fajar subuh ni, kalau dapat kita bermimpi, dimimpikan kita bertemu dengan insan kesayangan, puncak kesayangan Allah, puncak kasih Allah, puncak kesayangan Allah, kecintaan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba bayangkan tuan-tuan dan puan, eh, apa kata Nabi kalau kita bertemu dengan baginda, tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah insya-Allah. Dan saya dah ada juga insan-insan yang kita kenal semasa hidupnya, tuan-tuan dan puan, pernah bercerita tentang mimpi mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi disebut tuan-tuan, ni mimpi-mimpi bertemu Nabi Muhammad tu very real. Very real tuan-tuan. Bukan daripada syaitan, bukan daripada iblis dan sebagainya. Itulah mimpi yang sebenarnya yang datang daripada roh kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, saya minta sangatlah kepada Ustaz, kalau tak ada apa yang merintang, eh, minggu depan kita sambung lagi Ustaz, ya. Saya tak jemu-jemu sebenarnya, dan para penonton pun tak mungkin jemu mendengar cerita Nabi Muhammad. Kalau kita jemu mendengar cerita Nabi Muhammad ni, saya tak tahulah tuan-tuan. Makan boleh jemu, ikan boleh jemu, daging boleh jemu, apapun, manisan-manisan boleh jemu, apapun. Tapi jangan jemu tuan-tuan bercerita mengenai kebesaran Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada minggu depan Ustaz, ya. Saya harap begitulah. Dan tuan-tuan dan puan, kita malam ni kita dengar banyak sebenarnya perkara-perkara baru yang disebutkan oleh Ustaz, tuan-tuan dan puan. Lima perkara tadi tuan-tuan, lima perkara tentang kehebatan Nabi Muhammad itu pun bagi saya adalah satu ulasan yang agak-agaknya saya baru dengar pada malam ini, ulasan yang sedemikian tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan ada lagi ulasan-ulasan yang terpendam yang selama ini tidak didedahkan kepada kita, menyebabkan sehingga kita mati nanti kita tak dapat kesehebatan, kehebatan nikmatnya kita mendengar cerita kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ya, terima kasih sekali lagi kepada Saudara Ahmad Abad Syahdan Al-Hadrami yang telah bersama dengan kita minggu depan dan minggu berikutnya. Harap mereka, dia beliau akan bersama dengan kita. Dan terima kasih kepada para penonton. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Jangan lupa besok pagi tuan-tuan. Besok pagi jam 7 kita berjumpa dengan Ustazah Siti Ummi Kalsum binti Husin, graduan daripada Azhar University, guru Al-Quran, specialty dalam Al-Quran, dan dia ada Academy Al-Quran di Kelang, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan akan dengar cerita daripada dia, orang berumur 50, 60, 70 tahun yang dalam akademi dia, yang terkhusus kepada orang-orang dewasa, tuan-tuan, agaknya sebagian besar mengikut dia, orang-orang dalam umur yang sedemikian, tak boleh baca Quran. Ada setengahnya tak kenal huruf, tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah, macam mana kita nak kenal Nabi Muhammad? Macam mana kita nak tahu cerita Nabi Muhammad? Macam mana kita tak tahu roh Nabi Muhammad? Kalau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, tuan-tuan, terkeluar daripada obit mulut kita, obit mata kita, obit telinga kita, dengan kita tidak dapat mengikuti sepenuhnya kehebatan Al-Quran, wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah jumpa lagi minggu depan tuan-tuan dan puan bersama dengan Ustaz Ahmad Syahdan. Aku laqul hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah. Terima kasih Ustaz. Yang dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis. Banyaklah ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 20 sampai 40 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada pemikirannya untuk kita mendaulatkan Islam, insyaAllah. Tuan-tuan, seluruhnya ini walaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita menaksikan program Komplek Anwar Suluh Khatimah. Teruskan.